malam hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu dari Nganjuk, Sanggar Rumah Ilalang Indonesia. Tepuk tangan untuk Sanggar Rumah Ilalang. Kita juga kedatangan tamu kelompok seni Unen-Unen dari Tuban AKDP ya, antar kota dalam provinsi. Mas Hewat dan kawan-kawan, tepuk tangan untuk Mas Hewat dan kawan-kawan. Dan luar biasanya lagi, kita itu juga kedatangan tamu yang tidak kita sangka-sangka, jauh dari Kediri, karena beliau sangat perhatian anak didiknya tampil di sini. Selamat datang Bapak Kepala MI Min Satu Kediri, namanya belum tahu saya. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Min Satu Kediri. Oh, Pak Sofyan, iya Pak Sofyan, Sugeng Rawuh Pak Sofyan. Ini anaknya tergabung dalam Sanggar Rumah Ilalang, nanti akan kita lihat bagaimana dahsyatnya anak-anak Sanggar Rumah Ilalang dalam membaca puisi. Oke, tidak panjang lebar, akan kita buka acara ini dengan tembang Bismillah. Ayo, tak terlalu. Nanti kamu langsung gabung ke teman-teman ya. Ayo beris. Kendangannya dim. Gak dipasang sih dim. Nah ini kalau apa-apa nak spontanitas ini. Tapi gak apa-apa. Ya karena memang beginilah kesenian itu. Harus semua serba spontanitas. Ayo. Kendangannya mana dim? Kendangnya dim. Kene, pasang. Ya. Ini anak-anak teater AU persiapannya baru tadi pagi. Karena sebenarnya acara ini spontanitas banget memang. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dari teman-teman yang dari luar kota. Kami berusaha memberikan penghormatan meskipun dengan spontanitas. Bojonegoro itu mempunyai kesenian tradisi yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda WPTB oleh Kementerian Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Santur. Yang membuat kita gelisah apa? Adalah apakah Santur setelah menjadi WPTB cukup hanya menjadi ditandai dengan piagam saja. Makanya dengan segala keterbatasan, kami selalu mempopulerkan atau mengenalkan seni Sanggar kepada para generasi muda. Di antaranya siswa-siswa SMA, SMK, dan saya yakin teman-teman sudah yang di sekolahnya ada ekstra teater sudah kenal Sanggar semua. Di sini hadir teman-teman dari SMA Negeri 1 Dader Semang Sada. Terus kemudian ada juga SMA MT, SMA Model Terpadu. Tepuk tangan dong. Tepuk gimana ya dari Dader, mana ya di Dader? Yang dari Dader tepuk tangan. Wah, 3000. 3000 siswa datang dari SMA Negeri 1 Dader. Kemudian dari SMA Negeri 2
Oh, ikut lomba klek. Oh iya, 1000. SMA Negeri 2. Kebetulan malam hari ini juga ada lomba oklek ya di Tamrin. Terus yang tidak kalah menarik lagi, malam hari ini ada apa istilahnya namanya? Cosplay atau apa? Jadi ada tengul aktor dan tengul dari aktor. Nanti teman-teman bisa berfoto di sana. Di belakang sana ada sebuah patung yang bisa hidup. Patung yang hidup. Ya, nanti bisa lihat. Sekarang lagi prepare. Oke, siap? Saya sengaja membawa boneka. Halo. Halo. Saya sengaja membawa boneka Sandur. Teman-teman tentu yang dari Bojonegoro tentu kenal ya. Ini namanya Cawik dan ini namanya Tangsil. Kang, siapa dulu? Dulu. Walah. Aku ini mulai ngomong-ngomongnya di siapa? Saya sabar lah. Pancan kontrol-kontrol ini lagi belajar. Terus jadi dialognya Tangsil itu seperti itu. Sementara dialognya Cawe Peta Balong itu melandai. Wes siapa dulu Pak? Ayo wes, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum salam. Sederek-sederek sedaya jalan estri agen alit boten wonten ingkang boten kula wastani. Sedaya inggih kula wastani ugi. Kula ingriki sadherma dados duta wacana. Napa ta ingkang dipun wastani duta wacana? Napa? Duta niku utusan wacana wedal lisan. Menawi dipun arani saben dinten niku MC. Kula ingkang saperlu anggaraken kanca-kanca saking Dewan Kesenian Bojonegoro. Napa ta ingkang dipun kajati kanca-kanca Dewan Kesenian Bojonegoro? Inggih menika mengeti 78 taun Indonesia merdeka. 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 Boten kesuwen monggo kita ningali saran-saran napa ingkang dipun gerakaken tinggal punika. Monggo sakniki anak oyang sing tengah sing rada mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur.